Welcome to channel 44 Edi Piliang. Hai guys, sekarang kita berada di Nagari Ketuk Gadang. Nagari Ketuk Gadang ini meliputi unsur yang berada di tepi danau dan sepanjang garis jalan ini, dan kita perhatikan ini Nagari Ketuk Gadang, Alam Koto. Nah, sekarang kita sampai di Nagari Ketuk Gadang, Alam Koto. Selamat datang. Kita berada di Nagari Ketuk Gadang. Nagari Ketuk Gadang yang ramai ini, kita lihat di sini penduduknya sudah mulai berdagang. Nah, ini ada pedagang yang merantau kemudian pulang kampung dan membuat rumah makan. Nah, ini aja ayam bakar Kalasan. Nah, ini posisi lokasinya. Rumah makan bako. Tinggal aja katanya. Nah, assalamualaikum dah. Waalaikumsalam, Pak. Nah, bagaimana ini sekarang jual belinya? Alhamdulillah, Pak. Nah, ini kenapa sampai bisa pulang kampung dari Jawa ke situ? Pengaruh COVID, Pak. Pengaruh COVID. COVID. Nah, terus kenapa mau jualan di kampung ini?
Nah, kita udah punya ilmu, Pak. Nah, dulu di Jawanya dagang juga ya? Iya, Pak, catering. Catering. Jadi di Jawanya dulu di mana? Jakarta ya? Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Ada juga rumah makannya di Bogor dulu. Aduh, Pak. Apa nama rumah makannya itu? Rumah makan Raja Ayam Kalasan, Pak. Oh, rumah makan Raja Ayam Kalasan. Raja Ayam Kalasan. Nah, sekarang ini jadi makanan favorit ya, atau makanan asli kuliner Padang. Oh, Padang ya. Nah, bagaimana rasanya setelah berjuang di kampung? Jual belinya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Ini dalam sehari berapa nih? Rata-rata berapa bungkus habis? 80 rata-rata 80, Pak. 80 ya. Ini apa kira-kira sarannya bagi perantau yang ada di Bogor itu? Sarannya Pak Wali lah. Oh, Pak Wali, sarannya Pak Wali. Nah. Ya, selamat ya saudara guys. Nah, ini kita perhatikan ini menu-menunya dari dalam. Ada cubada, ayam pesmol, ikan pesmol. Nah, ini ikan pesmol. Nah, ini ikan pesmol. Ini tambah lagi dengan sambal-sambal. Dadar talua kutang barindo. Oh, ini dadar telur kutang barindo nih. Yo. Kenapa dipanggil kutang barindo nih? Jadi kalau ada orang nanya mau pesan dadar talua kutang barindo. Nah, dadar telur kutang barindo. Di Nusa Anak Serenyo, jangan lupa untuk datang di Nagari Kutu Kadang. Rumah makan Putri Bungsu. Putri Bungsu. Simpang Gantiak. Simpang Ganting. Dan juga menerima pesanan. Nah, ini dia bakul dari Pak Wali. Nah, ini Pak Wali kita sekarang. Oh, contohnya untuk orang rantau. Mari kita pulang bersama-sama. Besok tahun 2024. Ayolah. Terima kasih banyak Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum.